Bersama kami di Money Talk CNBC Indonesia, kini kami lanjutkan dialog bersama dengan Direktur Network and Services PT Bank Negara Indonesia Persero TBK atau BNI, Roni Venir. Iya Pak Roni, lalu bagaimana strategi perseroan untuk memaksimalkan penggunaan layanan digital dan juga produk-produk keuangan lainnya di BNI oleh para pekerja di IKN? Dan juga dampak positif yang diharapkan BNI ini seperti apa? Ya, yeah, uh... BNI tentu saja selalu mengedepankan kepentingan nasabah ya dengan menghadirkan beberapa layanan dan produk keuangan yang uh, sesuai dengan kebutuhan customer. Kita uh, punya dua uh, dua aplikasi yaitu BNI Mobile Banking dan uh, BNI Direct ya, kita namakan BNI Direct. Nah, uh, tim Inov, inovasi, kita selalu membuat inovasi-inovasi untuk layanan digital memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi. Nah, di IKN tadi saya sudah bilang, kita punya kartu multifungsi yang bisa memudahkan si pekerja IKN ini untuk pekerja konstruksi di IKN ini untuk melakukan transaksi. Tentu saja kita berharap tidak hanya pekerja konstruksi. Ini kan nanti akan rame ini. Uh, tadi kalau kita lihat tayang sebelumnya ada ASN yang akan tinggal sana dapat rumah dan segala macam. Pasti semuanya akan serba digital. Nah ini tentu saja peluang peluang besar bagi BNI untuk hadir di IKN. Jadi tentu saja kalau nanti juga uh, saya, kalau lihat konsepnya ini kotanya ini menjadi smart city bagus sekali ya. Sehingga saya pikir infrastruktur uh, BNI juga harus uh, harus bisa. Me, 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 menyelaraskan dengan kondisi kota setempat. Tentu saja nanti kita akan tambah dengan beberapa mesin digital dan tentu saja nanti banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diperoleh dari layanan digitalnya BNI. Kalau sekarang kan saya walaupun ini belum permanen, kita masih melalui BNI layanan gerak. Kita kan sudah ada tadi yang saya bilang ada mesin CRM, ada mesin sprint, sprint itu bisa ngeprint di situ bu, tidak harus datang ke cabang bagi orang yang kan masih ingin lihat transaksinya walaupun sekarang sudah ada di email ada Mobile banking, tapi sebagian uh, masyarakat kan masih ingin melihat uh, rekening korannya, ya. itu bisa dilakukan namanya mesin sprint ya. Terus yang kedua tadi juga ada mesin DigiCS, Digital Customer Service dan lain-lainnya. Jadi Mesin-mesin uh, ini tentu saja uh, apa mesin-mesin digital ini akan kita perbanyak nanti seiring dengan uh, berkembangnya pembangunan uh, di IKN tersebut. Apalagi nanti kalau sudah mau tahun depan kan nanti rencananya kan upacara uh, di sana ya uh, Agustusan. Saya pikir ini akan banyak lagi yang akan kita tempatkan layanan-layanan atau mesin-mesin digital di lingkungan IKN ini. Nah kalau sekarang kita seperti tadi yang saya ceritakan si Paku uh, si Paku sebagai salah satu KCP yang berada di luar IKN tentu saja sudah akan bersinergi dengan unit-unit yang ada di dalam uh, lingkungan IKN tersebut. Itu Mbak Aneka. Baik, kemarin lalu seperti apa kesiapan BNI untuk mungkin bisa berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga atau mungkin korporasi lainnya begitu dan mungkin ada peluang-peluang yang sudah disasar oleh BNI. Eh, banyak Mbak. Uh, kalau sekarang kan kita kerjasama dengan Kementerian PUPR dan uh, tentu saja untuk menyelesaikan ini kita harus bekerjasama dengan uh, otorita di IKN ya. nah <tuh> peluang dengan korporasi lain banyak sekali artinya semua instansi atau korporasi yang ada di sana itu pasti kita akan lakukan kerjasama nantinya nanti juga situ akan dibangun hotel Dibangun perumahan dan segala macam itu, banyak semuanya itu bisnis. Dan saya yakin transaksi-transaksi keuangan banyak sekali yang akan hadir di sana. Nah, mungkin karena sekarang pembangunannya masih banyak dilakukan oleh uh, Kementerian PUPR dan IKN, mungkin tak pertama kita kerjasama dengan uh, Kementerian dan IKN, tetapi tidak menutup kemungkinan ke depan dengan seiring berjalannya waktu dan uh, progres pembangunan yang saya lihat tuh begitu pesat. Sekali sekarang di IKN, ya, kita akan melakukan. Uh, kerja kerjasama dengan instansi lain. Di samping itu juga kita memberikan CSR. Kita berangkat dari BNI Go Green ya. Uh, kita pengen uh, kemarin kita juga udah uh, apa, memberikan CSR motor listrik untuk pengangkut sampah itu. Sehingga kita berharap lingkungan itu selain juga uh, digital juga lingkungannya hijau. Nah kemarin kita juga melakukan penanaman pohon di di, di tempat union para pekerja konstruksi tadi. Jadi saya pikir uh, banyak sekali uh, Mbak Anika yang bisa kita kerjakan uh, ke depan karena konsep smart city yang dimiliki BNI uh, dengan enam konsep itu smart people, smart governance, smart infrastructure, smart environment, dan smart economy, dan smart society juga dapat dimementasikan di lingkungan IKN ini. Nah kita berharap uh, kerjasama ini tidak berhenti di sini, tapi tentu saja mudah-mudahan semakin hari semakin besar kerjasama yang bisa kita lakukan baik dengan Kementerian PUPR dan IKAN serta instansi lainnya dan developer juga akan banyak akan bangun di situ itu luar biasa IKN kalau jadi baik lalu seperti apa komitmen BNI untuk mengimplementasi consumer protection di sana oke okay. <tuh> ini ada POJK kemarin yang mengharuskan kita uh, untuk bikin customer pros, uh, consumer protectionnya ada BNI dengan adanya transformasi organisasi kita melakukan new of walking sekarang ya. Jadi organisasi kita banyak yang kita beberapa kita rubah untuk menambahkan beberapa fungsi. Kalau dulu kita kenal BNI call center, sekarang kita menamanya customer experience center di mana dalam dalam divisi customer experience center ini dibentuk salah satu departemen untuk customer protection yang terpisah dari fungsi layanan pengaduan serta fungsi literasi. Ini sesuai dengan POJK nomor 6 garing PUJK 07 garing 2022 pasal enam ayat 1. Jadi di BNI sekarang sudah ada uh, departemen yang khusus untuk customer protection. Di mana melalui sarana dan prasarana yang sudah dimiliki oleh BNI uh, berupaya untuk terus meningkatkan pelindungan kepada uh, bagi nasabah. Tentunya di era digitalisasi ini uh, banyak sekali uh, apa uh, kebutuhan nasabah yang yang seharusnya juga kita harus proteksi, harus kita lindunginya banyak sekali kejadian-kejadian seperti bocoran data dan lain-lain sehingga kita juga mengedukasi nasabah-nasabah itu dengan beberapa channel yang kita miliki. Nah, sekarang ini ada tantangan seperti informasi asimetris saat penjualan produk keuangan. Kita harus clear, harus transparan. Itu salah satu bentuk dari customer protection. Aspek sosiologi masyarakat yang mudah tergiur terhadap tawaran investasi yang ilegal dan tentunya ke depan uh, merugikan masyarakat juga kita akan edukasi jangan terpengaruh dengan produk-produk uh, yang menurut kita itu di luar di luar nalar ya nggak masuk akal itu. Nah perlindungan dasa data informasi konsumen juga kita lakukan uh, tentu saja uh, integrasi regulasi perlindungan konsumen di internal BNI dan regulator kita melakukan hal uh, hal tersebut. Jadi Uh, customer protection sudah kita bikin departemen sendiri. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa membuat nasabah uh, BNI lebih nyaman untuk bertransaksi dan percaya tentunya uh, menjadi lebih aman bertransaksi lewat layanan yang kami miliki. Itu mbak Baik. Apakah ada program khusus untuk mendukung customer protection ini dan juga mitigasi risiko? Ya, yeah. tentu saja uh, <coughs> security kita kuatkan di beberapa platform kami. Selain security itu juga kita melakukan edukasi ke nasabah. Kita mempunyai beberapa channel distribusi untuk mengedukasi nasabah. Nah kemarin juga di apa di IKN dan beberapa lingkungan yang kami lakukan kita lakukan edukasi baik kepada pegawai sendiri maupun kepada nasabah. Ini juga kemarin baru minggu yang lalu saya uh, alhamdulillah uh, salah satu anggota dewan komisioner uh, OJK mau memberikan uh, apa namanya edukasi kepada pegawai kami untuk customer protection ini itu uh, berjalan minggu lalu dan kepada nasabah kita juga lakukan hal yang sama baik di cabang-cabang maupun di kantor wilayah kami. Nah kita juga punya medsos BNI juga punya medsos itu edukasi edukasi itu juga. Kita lakukan untuk customer protection seperti jangan memberikan OTP ke siapapun, jangan memberikan password Anda kemanapun juga selain untuk transaksi dan lain-lain. Nah, ini mudah-mudahan masyarakat atau customer kita uh, lebih apa ya lebih aware atau lebih care terhadap data pribadi. Bagaimana menjaga kerahasiaan data pribadi tidak boleh diekspos ke uh, tempat lain, tidak boleh di share ke mana-mana. Sehingga tentu saja kalau ini sudah dipahami oleh Nasabah itu sendiri tentu saja customer akan terlindungi. Di samping juga secara sistem kita tentu saja membuat security, it security, IT security yang, yang tentu saja untuk mengamankan dari eh, apa sistem yang diberikan kepada nasabah tadi. Gitu Mbak Nega. Baik sekali lagi terima kasih Pak Roni Venier, Direktur Network and Services BNI sudah bersama kami di Money Talks kali ini.